Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Om Imam Channel. Ya, kali ini saya akan mereview Panther LS ya, tahun 2000, warnanya coklat metalik, plat G, pajak hidup. Bulan 2 kemarin itu pajakan barusan, kalengnya 2025, tahun 2000, tipenya LS, warnanya coklat metalik. Mobilnya insya Allah siap pakai, siap touring ya. Ini mobilnya interior juga masih original. Nah, sebelum saya melanjutkan videonya, saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, ataupun share. Saya ucapkan terima kasih, semoga teman-teman mendapat keberkahan, kelancaran, kemudahan, dan tentunya yang paling terpenting adalah kesehatan. Amin ya robbal alamin. Nah, jangan di skip nih untuk video kali ini, biar supaya teman-teman atau saudaraku nggak gagal fokus atau gagal paham untuk keadaan unitnya. Insya Allah akan tak video sampai sedetail-detail mungkin. Nah, lanjut ke Panther LS tahun 2000. Tipenya LS, mobilnya masih bagus, warnanya coklat metalik. Nah, kita lihat dari bodi sebelah kiri ini dulu. Kita lihat dulu. Nah, untuk bodi insya Allah masih bagus ya. Untuk sebelah kiri, sebelah kiri insya Allah masih bagus, aman. Cuman ada ini, ada agak ngerempul gitu ya, agak melendung-lendung atau catnya melendung lah, ini melendung atau gimana. Nah, ini kayak kepanasan gitu catnya, dikit-dikit banget, dikit. Untuk bagian sebelah kiri seperti ini, aman. Untuk bagian atas juga aman. Panther LS tahun 2000, bahannya juga ketebalan masih 70%an semuanya ya, keseluruhan masih 70%an lah, 70% keseluruhan. Nah, kita akan cek kondisi interiornya yang bagian depan sebelah kiri ini ya. Untuk bagian kemudi, nah, ini bisa dilihat interiornya masih original, tentunya dengan double blower ya, karena ini tipenya LS dan sudah power window asli ya, ini bukan updatean. Untuk dashboard sendiri juga masih original, masih ori, jok juga masih ori, bagus, tebel. Nah, ini baru datang banget tadi malam. Untuk bagian pintu aman, nah, aman. Nah, ini bagian tengah sebelah kiri ya, ini bisa dilihat. Nah, minusnya itu belum ada lampunya, lampunya malah copot, itu enggak ada lampunya, lampunya malah copot kemarin ya. Untuk keseluruhan ini masih bagus ya kondisinya, tahun 2000 dengan kondisi seperti ini insya Allah masih bagus. Nah, ini yang pintu sini ada kayak gini, bekas dempulan lah ini ya, memang butuh dirapikan ya. Tapi cuman dikit aja, insya Allah sambil jalan, misalnya nggak segera dirapikan, insya Allah nggak apa-apa, aman. Tapi Panther LS tahun 2000 ini ya, pajaknya hidup. Ini, nah, ini LS tahun 2000, Panther pajak hidup tahun 2000, ini harganya 93 juta aja. Roh, tolong buka neskonjuro. Nah, ini mau tak cek ini dari dalam ya, ini enggak kelihatan soalnya enggak, ini ngunci soalnya, sorry, biar kelihatan untuk bagian yang paling belakang seperti apa kondisi yang paling belakang. Ngunci po sik roh, dorong roh. Oh, enggak ngunci. Sorry alur ini malah ngunci, nggak bisa dibuka. Kepiye malah rasanya dibuka. Nah, kondisinya seperti ini. Sorry. Tapi tak jamin nggak ada bekas lakanya ini bagian belakang ya. Ini malah ngunci lur. Kian demi itu apa ini? Nah. Pokoknya aman, ini enggak ada bekas lakanya untuk bagian belakang, tak jamin. Ini malah tadi ngunci. Platnya G.
ya. Panther LS tahun 2000. Ini harganya 93 juta aja. Insya Allah mobilnya siap pakai, siap luar kota ini. Loh, kondisinya masih bagus. Ini yang sebelah tengah, sebelah kanan ya. Sebelah tengah, bagian tengah, sebelah kanan ini masih bagus juga, aman. Seperti ini. Nah, lanjut kita cek untuk kondisi bagian kemudi atau bagian sopirnya. Lanjut kita akan cek. Nah, untuk kita pertama kita akan cek ini pintu-pintu dulu, aman. Pokoknya aman semua. Untuk ban juga masih bagus ya, sebelah kanan ini, kanan, depan, belakang masih bagus semua. Masih 70%an semua ini. Nah, lanjut kita akan cek kondisi kelistrikannya untuk Panther LS tahun 2000. Nah, seperti ini. Kita akan nyalakan. Garang banget suara nih. Nah, AC tak hidupkan. Udah ya, ini AC-nya dingin. Oh ya, ini dan ini sudah berbarcode ya, udah berbarcode. Soalnya kalau mobil solar atau bahan bakar solar sekarang kan harus ada barcode-nya ya. Kalau mau ngisi di Pertamina yang mendapatkan untuk mendapatkan BBM yang subsidi tentunya. Kalau nggak ada barcode tidak bisa mengisi BBM yang bersubsidi. Nah, ini barcode-nya udah ada, alhamdulillah ya, untuk Panther LS tahun 2000 ini. Nah, insya Allah kondisinya masih bagus ya. Untuk mesinnya, walah, garang banget ini suaranya. Nah, lanjut kita akan cek kondisi untuk ruang mesinnya ya, untuk Panther LS tahun 2000 ini. Kita akan cek kondisi ruang mesinnya seperti apa, dan mesinnya juga gimana gitu, kondisi mesinnya. Nah, ini untuk kelistrikannya untuk bagian depan. Ini insya Allah aman semua, normal ya untuk kelistrikannya. Jamin aman. Dan yang sebelah belakang ini, sebelah kanan ini juga nyala, aman. Kiri aman, nyala. Nyala juga. Nah, tutup sekalian aja biar ngunci. Nanti dibenerin di tukang kunci. Untuk lanjut kita akan cek kondisi ruang mesinnya. Untuk kondisi mesin insya Allah aman. Temperatur juga aman. Kondisi AC dingin. AC-nya dingin. Aman. Mesinnya tetap jamin aman. Nah, tidak ngasep. Aman, tidak ngasep. Nah, ini Panther LS tahun 2000. Pajaknya hidup, platnya G, warnanya coklat metalik. Ini harganya 93 juta aja. Monggo bagi teman-teman yang berminat bisa langsung hubungi nomor saya yang ada di video ataupun di deskripsi. Dari saya, apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.